Lihat tuh sebelahnya. Mantap banget. Saya lagi doa depan Ka'bah nih biar dapat istri yang cantik, cantik fisik dan hatinya. Hai guys. Hai guys. Ada berita jikir-jikir yang which is even literally buat you guys semua yang beli buku Gen Halilintar. Kecepat. Secepat Halilintar dari tanggal 25 Juli sampai 2 Agustus 2020. Kita semua bakal langsung ketemu you guys lewat video call. Jadi follow Gen Halilintar Book, klik link di bio-nya dan beli sekarang. Kita udah sampai guys, ini tepat jam 1.56 akhirnya kita mendarat sampai di Jeddah. Cuaca panas banget, hampir 40 derajat. Oke, sekarang ini kita masuk kamar sementara guys. Ini kita mau mandi ihram sama sholat ihram. Jadi harus mandi ihram kayak mandi wajib gitu biar bersih. Habis itu kita sholat ihram 2 rakaat. Oke, siap Ki? Oke, karena kita mau langsung umroh. Ada jam 2 pagi, jadi langsung kita kerjakan. Salat udah, mandi ihram udah, salat ihram udah. Belajar make ini juga udah guys. Soalnya ini harus penting guys, belajar make ini karena nanti banyak-banyak cerita-cerita yang cukup mencengangkan ya. Oke, udah siap deh kita. Siap Bang Bro. Siap. Gimana? Ini saya udah bener belum make ihram? Bener, udah bener. Soalnya tadi ada cerita lucu ya Bang ya. Katanya kalau orang pernah ada yang umroh lagi muterin Ka'bah, orang hitam, orang Nigeria lagi tawaf, ininya salah makainya. Jadi waktu dia lagi tawaf melorot ya. Iya. Sangkan orang, sangkan orang ular dipukul-pukul kan kasih. Mas bro udah ular pahala, bro. Nanti jadi pahala. Sekarang kita akan niat umroh bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Al-umrata. Al-umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Fayassirha li. Fayassirha li. Wa taqabbalha minni. Wa taqabbalha minni. Birahmatika. Birahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Tidak boleh menutup kepala ya, dan tidak boleh menggunting kuku. Tidak boleh menggunting kuku dan tidak boleh memakai kain dan tidak boleh berjahit. Memakai baju kain yang berjahit ya. Baikala syarika labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Lihat tuh sebelahnya. Mantap banget. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Akhirnya kita bisa Ka'bah lagi setelah 7 tahun. Iya, 7 tahun. Betul, pas 7 tahun. 7 tahun. Pas banget. Hamil kehatan ya, Mia. Iya. Dan hampir itu lahir kehatan, hampir dan lahir ke-11. Umi pas di sini tuh 10 bulan ya, Mia. 10 bulan. 9 bulan kan? Harus lahir sini. Harusnya lahir sini kan 9 bulan, tapi kita doakan depan Ka'bah. Ya Allah, aku takut lahir di sini. Aku lahirnya di Indonesia aja gitu kan. Jadi kenapa akhirnya Mi? Padahal kalau lahir sini kan keren. Iya makanya tuh, tapi enggak. Lah, mami dipujukin itu enggak mau, mau nyunda mau ke Indonesia. Jadi aneh itu tau enggak apa? Waktu di sini kita Ramadan tuh bukan mau Ramadan apa? Kita umroh tuh bukan mau umroh Ramadan, tapi tiba-tiba Ramadannya diawalkan. Jadi kita malam Ramadannya pas di Mekah ini, ingat ya? Ramadan malam Ramadan. Ih, langsung orang tarawih, kita tarawih. Besoknya kita pulang. Nah, sampai di sini tah, kita malah sawalnya didahulukan. Iya, kita pas Ramadan terakhir nyampe. Pas Ramadan terakhir. Sangka kita mau satu malam lagi. Satu malam lagi. Atau dimajuin tanggal 4. Satu sawalnya. Jadi kita ayahnya dia. Thank you.
Yup guys, gua udah kelar, udah bersih-bersih. Ah, udah wangi-wangi lagi karena tadi kita enggak boleh pakai minyak wangi sama sekali. Sekarang kita udah wangi-wangian, udah siap pakai baju lebaran karena sini seragaman sama adik-adik gua. Jadi hari ini adalah hari pertama lebaran bersama Ken Halilintar. Kita lihat nih, selamat lebaran semua. Ramai banget keluarga aku. Lagi ramai enggak kelihatan? Begini amat ya. Kita lihat nih guys, ini pemandangannya luar biasa banget. Nah, ini pertama kali ketemu. Bi, Abi sehat, Bi? Abi sehat, ha? Abi sehat, Bi? Ha? Iyo. Kamu bajunya enggak ada sama-samanya sih. Eh, maaf batin lahir ya. Kita sekarang bawa aja. Maaf batin hatir apa gimana? Maaf batin lahir. Bukan. Maaf kata lahir. Bukan. Lahir, Umi lahir lagi. Masih udah. Kata apa-apa, sosok benerin. Mau sarapan dulu karena gua lapar banget, guys. Dari pagi belum makan. Maaf lahir batin, Bro. Indonesia batin. People. Ibu. Maaf lahir batin. Ibu, who working here? Ya soleha. Kan kok gak ada niat-niat minta maaf sama aku. Lah, lu di kamera doang. Tadi mau minta maaf dong. Tadi kenapa mau jangan selfie-selfie dong, bajunya sama dong. Jadi gitu bajunya samaan. Kan aku lebih tua. Apa ya? Nasi uduk gak ada nasi uduk? Gak ada pak. Gak ada sini. Makan muntah ketan. Aku mau sosis ya, ambil. Bang. Ini sosis, right? Oh, ini marshmallow. Bang. Ini the chicken. Ini chicken. Oke guys, kita udah masuk ke dalam Masjidil Haram, masjid paling luar biasa ini guys. Oke, pertama kalinya gue ngerasain hari pertama Lebaran langsung bersama 11 orang ke Ka'bah. Ini dia. Cukup di sini ya. Kalian mau bilang tadi adik sayang. Ini yang mau dikorbanin lah. Oke, ini kita sekarang masuk ke Mekah. Ini kita udah pakai kamera kecil karena kamera gede nggak boleh guys. Ini gue sama adik-adik tersayang yang kiri dan yang kanan. Masih tersayangnya mana? Ini saya lagi mau doa jodoh. Gimana sih? Tanya-tanyain istri. Ini saya lagi doa depan Ka'bah nih biar dapat istri yang cantik fisik dan hatinya. Iya. Seragamnya dari mana ya? Cuma kita doang sama. Kita mau ke pantai. Guys, kita udah seragaman spesial. Kita mau doa Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail ini dulu adalah fondasi Ka'bah yang gak jadi dibangun. Betul? Betul. Challenge, challenge seru. Gimana caranya bisa berdoa Hijr Ismail? Di sini cuacanya bukan dibilang panas enggak, tapi lebih ke melepuh. Nah, cuacanya kalau lihat di handphone ini udah di atas 40 derajat dan di sini tuh panas itu benar-benar nyelkit sampai ke bibir-bibir. Tapi walaupun panas gini tidak menyusut, kita tetap mau men-challenge kita supaya bisa ke Hijr Ismail. Kita rencananya mau megang Hajar Aswad juga kalau bisa. Belum pernah. Semoga hari ini dapat. Kalau bisa di video ini alhamdulillah, kalau enggak bisa ya nanti dengar cerita aja dari kita. Thank you ibu, dadah. Halo Zaki, apa kabar? Sehat ya? Amin, makasih ya selalu. Thank you bro. Kita udah dekat Ka'bah ya Allah. 5 meter dari Ka'bah ya Allah. Allah. Jadi jam depan Ka'bah. Yang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua kerjaan diterima. Amin. Alhamdulillah guys, luar biasa banget hari ini. Basah, peluh, haru aku bisa pegang
Ka'bah, bisa berdoa langsung di depan tempat-tempat yang luar biasa, rumah Allah. Walaupun kita masih hamba yang banyak dosa, banyak salah, masih belum bisa sopan, masih belum baik, tapi diberikan rezeki untuk bisa menyentuh langsung rumah Allah dan memegang langsung rumah Allah, dan luar biasa banget. Perjuangannya luar biasa ke situ karena banyak banget orang nabrak, nyikut. Aduh, tapi enggak apa-apa, tadi kita tim satu keluarga semuanya akhirnya bisa sentuh. Alhamdulillah. Luar biasa ya Allah, senang banget.